Informasi pertama akan disampaikan Cindy, silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita awali Kompas Petang dengan informasi jenazah pebulu tangkis Tiongkok Zhang Zijie yang meninggal saat membela Tiongkok di Kejuaraan Asia Junior 2024 masih berada di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Manajemen rumah sakit bilang tindakan otopsi menunggu kedatangan keluarga Zhang dari Tiongkok. Manajemen RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengakui jenazah masih berada di dalam ruang forensik dan belum dilakukan tindakan apapun, termasuk otopsi. Sementara untuk proses pemulangan jenazah Zhang, terdapat dua opsi. Apakah akan menggunakan kargo atau dikremasi terlebih dahulu di Yogyakarta sebelum akhirnya dipulangkan? Pasien atau atlet kita ini sementara kita masukkan ke ruang pendingin di kedokteran forensik ini. Artinya tidak ada tindakan apa-apa? Tidak ada tindakan apa-apa karena kami sifatnya adalah juga menunggu dari kedatangan orang tua dari Cina untuk bisa melihat secara utuh atlet kita ini ya, supaya bisa melihat kondisi yang real. Hal kemungkinan jenazah itu akan dipulangkan atau dikremasi belum ada kabar? Belum ada informasi lebih lanjut, itu nanti kita menunggu keputusan penuh ada di keluarga. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyoroti kasus meninggalnya pebulu tangkis Zhang Zijie saat bertanding di Yogyakarta. Bersama Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok, dia menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya pemain muda berbakat itu. Konjen Tiongkok di Surabaya akan segera ke Yogyakarta untuk menindaklanjuti mengenai penanganan selanjutnya. Kami juga mendengar berita ini. 获悉这个事件的发生之后呢，中国驻泗水的总领馆立即联系和协调了印尼方面权力救治，并且派员赶赴事发地开展工作。我们对当事人不幸离世深表惋惜和哀悼，向他的家人表示慰问。外交部将继续指导驻泗水总领馆，在职责范围内做好后续的工作。 Peristiwa meninggalnya pebulu tangkis tunggal putra Tiongkok Zhang Zijie kala menghadapi tunggal putra Jepang Kazuma Kawano di partai kedua babak penyisihan grup kejuaraan Asia Junior 2024 di Gor Among Rogo, Yogyakarta menyita perhatian. Zhang sempat pingsan dan kejang saat bertanding sebelum dinyatakan meninggal saat ditangani tim medis dan dokter rumah sakit. Disoroti soal lambatnya penanganan tim medis memberikan pertolongan pertama pada Zhang, PBSI pun buka suara. Kami dari panitia dan BPBC sudah menjalankan SOP-nya dengan baik dan benar. Itu bisa ke depan, mungkin ke depan kita akan segera menyurati ke BWF agar aturan bahwa tim medis baru bisa masuk setelah ada panggilan dari referee, kita harapkan ke depan bisa di apa ya, melihat sikon lah, harapannya dengan lebih cepat lagi ditangani. Tim medis RSUP Dr. Sarjito bilang Zhang tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis hingga akhirnya tak tertolong saat penanganan. Sementara penyebab meninggalnya Zhang karena henti jantung mendadak. Artinya penyebab pasti belum tahu, Pak ya? Pasti belum tahu. Kita kan tidak melakukan ini ya, bisa pemeriksaan yang lebih dalam. Mungkin itu perlu visum atau istilahnya itu henti jantung atau henti jantung mendadak. Jenazah Zhang akan dipulangkan usai koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.